Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gumelem Craft. Kali ini saya akan unboxing dan review lampu LED DIY yang saya beli di Tokopedia seharga 200 ribuan, guys. Lampu LED ini panjang 1 meter yang akan saya gunakan untuk menerangi akuarium saya, guys. Ini paketnya terbungkus sangat rapi dengan bubble wrap yang lumayan tebal sehingga aman. Oke guys, ini proses membukanya lumayan ribet karena bubble wrapnya lumayan banyak. Saya belinya di sini guys, di toko Zilky All Shop di Tokopedia guys. Pelayanannya sangat cepat, ramah dan responsif sekali guys. 3 hari barang sampai. Toko ini sangat recommended guys kalau kalian mau beli peralatan aquascape di toko ini. Pelayanannya sangat cepat, pengiriman juga cepat guys, paket juga terbungkus dengan rapi dan aman. Oh ya guys, selain beli lampu, beli LED, saya juga beli termometer guys. Termometer ini nanti untuk mengontrol suhu akuarium. Terus saya juga beli klem untuk membuat kipas pendingin guys. Ini susah dicari di toko sini, jadi saya beli online. Ini satu paket 10.000 guys, saya beli 3. Nanti saya mau bikin kipas aquascape DIY sendiri karena saya sudah punya kipasnya. Lumayan murah guys ya, barang komplit semua yang saya dapatkan. Kita singkirkan dulu barangnya, kita lanjutkan unboxingnya yang cukup melelahkan. Ini driver LED nya tulisannya susah sekali untuk dibaca, nggak tahu ini outputnya berapa watt, tulisannya samar-samar guys. Jumlah LED nya ada 22 buah, kemungkinan ini satu LED 1 watt, jadi 22 watt guys. Kita coba nyalakan LED-nya, apakah menyala? Tancapkan ke listrik, terus kita colokkan ke LED-nya. Oh iya guys, langsung menyala, terang sekali. Ini untuk kemungkinan LED ini 22 watt karena ini termasuk yang paket murah guys. Kalau paket yang 3 watt jelas lebih mahal. Thank you.
Selanjutnya kita pasang LED di akuarium. Oke guys, ini sudah dipasang lampunya di akuarium. Untuk kemarin saya beli lampu ini dengan tujuan karena kemarin pakai lampu yang kecil, tanamannya pada menguning. Tanaman pada menguning karena kurang cahaya. Cahaya tidak merata dan suhu airnya kurang dingin, guys. Ini masih kurang kipas, nanti saya mau bikinin kipas. Ini sementara lampu dulu. Ini lampu LED ini lumayan pengerjaannya lumayan rapi, guys. Saya beli di Tokopedia, guys. Harga 200 ribuan. Bikinan sendiri nih, guys, senternya, guys. Ini, guys. Lampunya terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 lampu. Ini ada mikanya untuk melindungi dari air kayaknya, guys. Plastik tipis bening. Kemarin saya pakai lampu seperti ini, guys. Ini, guys, karena asal-asalan beli aja, saya pakai lampu seperti ini. Nyalanya tidak merata, kurang terang, dan tanaman akhirnya menguning. Ini untuk akuarium kecil sebenarnya, guys. Tidak cocok untuk akuarium 1 meter. Guys, akuarium saya. Untuk memberi makannya serba otomatis, guys. Nanti juga ini lampunya saya kasih serba otomatis, memberi makannya otomatis karena saya sibuk dengan pekerjaan. Ini otomatis saja, kemarin sempat nggak terkontrol sampai habis, akhirnya neon tetra saya habis dimakan mantis karena itu, kan, sedang ada neon tetranya. Mantisnya kelaparan, ikan kecil, neon sama gapi habis, guys. Padahal sudah pakai food timer ini, tapi karena saya terlalu sibuk jadi nggak memperhatikan cara ngontrol makanan yang ada di food timer. Akhirnya kehabisan, habis juga ikan kecil saya, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu videonya. Untuk video selanjutnya adalah untuk review timer atau review saklar otomatis ini, guys. Timer listrik otomatis. Nantikan di video selanjutnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.